Meski kerap kali dilakukan penertiban atau penangkapan terhadap kendaraan yang menggunakan strobo, rotary, atau sirene, anehnya, masih saja banyak pemilik kendaraan yang senang menambahkan aksesoris ala polisi tersebut. Pemilik kendaraan seperti kucing-kucingan dengan petugas. Tingginya minat permintaan aksesoris ala polisi ini, mau tidak mau, akhirnya berujung pada maraknya penjualan aksesoris mobil ilegal tersebut. Beragam jenis lampu strobo dan sirene pun dijual secara bebas, baik di toko aksesoris mobil maupun melalui online. Harganya pun beragam, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kami sempat merekam secara sembunyi-sembunyi pada salah satu pedagang aksesoris ilegal ini. Kira apa? Rotator ada rotator apa? Strobo ada mbak? Strobo yang hanya ditempel di atas kaca atau di bawah itu yang di grill? Gitu. Ya. Semacam lampu grill. Iya kayak gitu. Nggak, saya sih nyarinya yang di buat di dashboard nggak panjang yang segini nih, sama sirenenya. Sama sirene yang polisi. Lampu strobonya kirim satu. Eh, nanya dulu. Terus kalau aku ini tolak polisinya atau polisinya yang itu ya, yang bagus ya. 1,9. Di jalan aman nggak itu pakai strobo gitu? Ya. Di jalan aman nggak pakai strobo gitu? Di jalan. Ya, asal jangan dibunyiin aja kalau pasang lagi itu. Iya, kalau nggak dibunyiin apa dipasang? Kan tertentu biasanya, Bapak. Nggak butuh izin kan? Ya. Nggak butuh izin-izin kan masang-masang kayak gitu? Tahu saya sih kalau yang cincin itu kalau itu ya apa pistol ya yang cincin itu. Tahu saya, anak kita nggak tahu. Biasanya kalau ada razia itu cuma suruh nyopotin. Itu doang biasanya ya. Untuk pasti itu kayak gitu doang. Tapi jualan kayak gitu aman kan ya? Ya. Jualan kayak gitu mbak aman ya? Aman ya, kan biar sayanya juga. Selama ini sih nggak apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa ya? Karena kemarin langganan juga aku pasang kan langganan itu. Dia kena di tol, itu cuma disuruh lepasin. Oke, jadi nggak ada tindakan yang lain di polisi ya? Nggak. Paling ikut hilang gitu. Hilang? Iya, itu ya. Ya memang kan peraturannya kan nggak boleh, toh. Terus ngapain jual dua kalau nggak boleh? Iya, yang pakai makanya. Banyak yang pakai. Tanggal yang pakai, jadi ya orang mereka pakai juga jangan dinyalain sembarangan, paling ambil itu. Kemarin Avanza gitu, Avanza saya pakai. Gue kena polisi kenapa? Itu gue dicopotin semua tuh sama polisi ya kak itu. Biarin aja paling ditilang doang kok. Saya pasang lagi katanya tuh langganan tuh kemarin. Ah ada kesini lagi pasang lah. Ada. Tot. Welen, bukan? Welen, lebar. Bukan Welen. Iya, kacang aki kalau itu nanti juga aki. Kita kan enak. Iya, gila. Pinten, Mbak, semuanya. Mobil ini? Enggak, bukan. Tidak. Bodoh-bodohnya harus. Fortuner. Ini dia kan aku minta 1,9. Ini? Ininya biru ya, aku lupa. Sebentar, cepat ya. Benar, Agus. Cepat. Lupa ambil, Pak. Ya. Soalnya banyak macam itu nih. Ininya aja, ini udah tahu. Sudah ngerti. Tapi kita saya langsung ke api ya. Boleh? Api situ? Dibuka dulu apinya. Apa langsung aja ya, ntar bawa Fortunernya ya? Aku yakin sih ini paling bagus gitu. Karena di bawah ini banyak ada kelasnya, Pak. Ini paling bagus? Ini bagus kelasnya. Di bawah ini ada yang harga cuma 200 ribu. Yang harga 400 ribu, yang harga 1 juta. Tapi aman ya, ini cuma dicopot doang maksudnya kalau ketemu polisi. Yang sudah-sudah ya, kan aku pernah ada pasang juga beberapa orang. Itu dia cuma disuruh kelasnya. Usung lepasin, udah tau udah bilang. Penjualan aksesoris ilegal ala polisi ini bukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena pada kenyataannya, tidak ada undang-undang yang melarang untuk menjual alat tersebut. Sehingga penjualan lampu strobo dan sirene ini
masih tetap marak dan jadi idola bagi para penjual. Saya berharap ada langkah preventif juga. Jadi strobo, sirine yang jualnya pun itu harusnya ditertibkan gitu kan. Kalau nggak ada itu terjadi pasaran kan harusnya orang nggak akan pasang gitu loh. Jadi nggak hanya bicara penindakan tapi juga pencegahannya harusnya dilakukan. Gitu. Sebetulnya yang jadi persoalan adalah cara membelinya ini sangat mudah sekali. Di setiap toko-toko variasi hampir ada penjual strobo dan sirine. Kalau saran saya adalah yang ditertibkan bukan penggunanya tapi penjualnya lebih ditertibkan lagi. Bagaimana regulasinya untuk menjual, apakah hanya untuk anggota yang berwajib, yang boleh membeli strobo dan sirine, karena siapapun bisa membeli strobo dan sirine. Ini memang tidak ada aturan hukum yang melarang penjual untuk menjual lampu isyarat atau strobo. Tapi kami harapkan nanti pihak kepolisian misalkan bisa membuat perkap, seperti perkap tentang senapan angin, bahwa setiap orang yang mau membeli strobo itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak kepolisian. Untuk apa penggunaannya? Apakah dia diperbolehkan atau tidak? Dia masuk kategori kelompok yang boleh diutamakan di jalan raya atau tidak? Kalau tidak masuk kategori itu maka bisa dikenai sanksi, misalkan begitu.